alat penepis minyak atau sering juga disebut sebagai centrifuge. Kita angkat. Sobat kuliner, daging abon yang kita goreng, kita perlu mengeluarkan minyaknya menggunakan alat penepis minyak ini. Bisa kita nyalakan. Akan terlihat minyak yang tadi kita pakai akan keluar kembali. Dan kita nyalakan kembali. Minyak yang akan keluar dari daging abon ini bisa kurang lebih sampai 80-90% dari jumlah total minyak yang kita pakai di awal. Bila kita lihat tetesan minyak yang keluar sudah tidak seberapa, berarti abon ini sudah cukup kering. Sudah kita matikan. Kita angkat. Hasilnya seperti ini. Bisa kita keluarkan. Hasil abon bisa kita keluarkan. Kita pindahkan ya.